Welcome back to Zura Honey Channel. Okay guys, hari ni aku pergi ke Pantai Remis untuk mencari sesuap nasi disebabkan yalah dah berkurung lama semenjak PKP hari tu. So kita orang punya family punya hobi memang kita akan cari remis ni manually. So maksudnya kita orang akan cari remis ni, kita orang korek-korek pasir and kita orang cari. So alhamdulillah dapatlah juga. So ini sebahagian dia. So kita ada kerang yang kita orang beli dengan harga sekilo RM10. So ada aku saja je masak udang separuh masak. Aku nak try rasa dia macam mana, sebab dia orang kata kalau kita tengok Korea-Korea makan mukbang tu, dia orang kata rasa dia memang sangat manis kan, manis udang. So aku nak try sebab aku beli udang segar. And sebelah kanan aku ni ada udang spicy. So jom tengok aku makan. Ya Allah, lama sebenarnya teringin makan seafood ni. Tapi yelah, semenjak aku baru baik daripada penyakit yang tengah menghantui satu Malaysia, iaitu COVID-19, satu family aku kena seramai 12 orang. So alhamdulillah deri rasa pun dah okey, deri bau pun dah okey. So hopefully semuanya okey-okey je lah. So tunggu apa lagi? Jom layan je lah tengok aku makan, okey? Okey. Okey guys. So bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin amin ya rabbal alamin. So kita akan rasa remis ni dulu, remis yang kita cari sendiri. Fresh tau. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sangat. Okay, kalau korang tak tahu, remis ni dia tak, aku tak pernah jumpa lagi orang jual tau. Sebab nak carinya pun susah. Dalam 3 jam, 4 jam aku baru dapat dalam tak sampai setengah kilo. So untuk orang jual tu impossible lah. So kalau jual mesti mahal. And kalau korang confused, aku panggil kat sini remis lah. Ada setengah tempat panggil benda ni lain, tapi aku tak sure lah. So kalau nak comparekan dengan ala-ala ataupun lala, lain rasa dia. Sebab remis ni lebih manis. And isi dia pun lebih besar lah actually. Okay. Sedapnya. Makan macam tu je guys. Aku rebus. Aku rebus, letak bawang. Lepas tu letak garam sikit. Letak bawang kunyit, daun kunyit. Lepas tu rebus. Sampai dia terbuka macam ni, menandakan dia dah masak. Sedap ya. So aku habiskan remis dulu. Ni kalau makan berebut jadi sedap sangat tau. Actually semalam kita orang dah pergi cari dah. Hari ni aku saja je pergi cari lagi. Tapi aku tak buat lah vlog masa aku cari tu. Sedapnya. And the last one. Sedapnya. Okay, so sekarang aku nak makan kerang. So korang rasa kerang sebesar ini dengan harga RM10 sekilo, berbaloi tak? Aku tak tahu lah sekarang memang musim kerang mahal ke. Tapi yelah, inilah yang aku dapat. So kita makan kerang. Kerang memang ada rasa dia tersendiri lah. So aku masak kerang ni pun sama macam mak remis tadi. Aku rebus je. Letak bawang besar. Aku letak daun kunyit. Dan rebus sampai dia terbuka. So menandakan dia dah masak. So makanan ni nanti aku akan makan dengan nasi juga. Especially udang lah. Okay. Sedapnya. Hmm.
Kerang ni memang lambat sikit. So nanti kalau korang sambil-sambil aku makan, korang nak tanya pasal macam mana aku kena COVID and family aku, nanti aku akan share dengan korang. And aku nak buktikan dekat korang bahawasanya vaksin tu sangat penting. Seriously. Sebab ada ahli keluarga member, family members aku yang warga emas, mestilah mak aku kan, warga emas, and umur mak aku dah 70 tahun. Tapi disebabkan dia dah dapat 2 vaksin, alhamdulillah, walaupun dia positif COVID, kesihatan dia tak merosot. Nanti aku bawa mak aku untuk interview. So sekarang bagi aku makan dulu sebab aku dah lapar. Okay, last one. Okay. Now, kita nak makan udang separuh masak. Okay, so sekarang aku nak makan udang. Udang yang sangat besar. Besar kan? So, aku beli udang ni tadi dengan harga sekilo RM37. So, ni aku masak. Ni tau, separuh masak. So aku takut nak makan kepala dia. Tapi actually kepala dia ni lah favourite aku. Tapi tak apalah, aku letak dulu tepi. Okay, itu bawa 3 je. Okay, so kita kopek dulu udang ni. So ini menandakan dia fresh. Walaupun kita masak dia sekejap je, tapi dia lekang dengan kulit cantik macam ni. So ni dia. So aku akan makan kosong macam ni sebenarnya. Memang manis lah. Aku buat udang tadi, aku masak dia, aku letak cukup rasa, garam sikit, lepas tu aku goreng. Goreng sekejap je bagi kulit dia merah. Lepas tu aku tu angkat. Sedap. Makan petai. Sedap. So aku akan bagi korang layan time lapse untuk aku kopek semua udang-udang ni. Stay tuned. Guys, inilah dia. Dah tinggal 2 ketul. Sebab seekor lagi anak aku yang lelaki tu nak rasa. So tak apalah, kita layan dulu. So kita kena tepikan. Okay, aku dah kopek yang ni. Aku dah buang kulit dia. So aku nak rasa yang spicy ni. So actually ni udang biasa je aku masak. Macam masak udang masak merah tu. Macam itulah. Tapi aku ambil dia seketul lah ni. Seketul-seketul untuk aku buat mukbang. So aku peeling dulu dia punya kulit. Aku suka makan kaki dia ni. Das. Okay. So disebabkan udang ni kosong,
aku ada masak sambal dia tadi, so aku akan dip dengan sambal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedapnya. Sedapnya guys. Ni kalau makan dengan nasi confirm bertambah. So korang layan timelapse aku lagi, okay? Siap piling semua. So memang besar-besar udang ni. Wow, so fresh. So untuk korang semua, aku ada bawakan. Tak sah lah kalau aku tak makan nasi kan. Tada, nasi. Aku nak makan nasi dengan udang-udang ni. Then kita tambahkan sambal. Oh wow, so yummy. Kita guna tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sekali dengan nasi dengan petai. Allahuakbar. Sedap je guys. Aku masak simple je untuk udang sambal ni. Macam orang lain masak lah. Tapi ni cara aku lah masak. So so fresh. Sedapnya. So sebarang pertanyaan korang boleh buat, letak soalan dekat komen. Berkenaan dengan macam mana kita orang kena COVID, apa simptom yang kami dapat, kami semua stage berapa, korang boleh tanya dekat ruangan komen. And nanti aku akan buat satu video khas untuk sejarah ex COVID fighter. Tambah lagi sambal. Aku memang seorang yang makan pedas. Sedapnya lagi makan dengan udang fresh ni. Udang fresh ni, kalau kau gigit dia, dia rasa macam kenyal-kenyal. Compare dengan yang dah masak ni, rasa dia sekejap eh. So aku makan yang dah masak ni. Sama je. Cuma dia yang tak berapa masak tu dia juicy.
Sedap guys. Sorry lah. Aku buat video ni dekat luar rumah. Dekat balcony. So, kalau korang dengar bunyi motor lalu, kereta lalu, biasalah rumah aku tepi jalan. And kalau lighting semakin sendu tu maknanya fahamlah dah nak maghrib. So aku kena cepat habiskan. So nanti lajunya dia bawa. So nanti kita akan sambung balik dalam video yang seterusnya pasal history kita orang kena COVID. Aku bukan nak puji lah aku masak. Tapi sambal yang aku masak ni sedap sangat. Sedap ni guys. Okay guys, aku nak sambung makan semua ni. Kita akan jumpa lagi untuk next video. InsyaAllah aku akan buat video berkenaan dengan macam mana kami dapat COVID-19. And korang yang belum subscribe, sila subscribe. Yang belum like, sila tekan like. And apa-apa soalan yang korang akan, nak tanya, sila letak di ruangan komen. So nanti aku akan jawab satu persatu ataupun aku akan buat video untuk soalan korang macam Q&A lah. So okay, itu saja guys. See you next time. Bye. Assalamualaikum.